for disclaimer lah, sebenarnya event ni bukan event FAS tau. Sebenarnya ini adalah event daripada Jawatan Kuasa Penganjur The Sultan of Selangor Cup. So disaksikan oleh Tan Sri Karim Nisa. FAS ni hanya sebagai support je lah dalam ni sebenarnya. Kita datang hanya kita supply team dan juga supply manpower. So supply team pula Selangor Selection tu. Kalau korang tengok sampai habis vlog ni, aku rasa tak ada player kot, kemungkinan besar. So korang tengok kita orang je lah. Tengoklah kita orang sampai habis. Okay, dekat sini kita ada rules ya. Kalau tak ada pas parking, tak boleh parking dalam Kalau jalan kaki boleh bang? Tak boleh kak, kena ada pas. Dia boleh parking kat dalam. Sebenarnya dia isu sebelum hari ni. So tak ada pas memang tak boleh masuk, sebab nanti akan double park semua jam. So sorry ya. Ui, garang ah. Mana garang tadi? Aku gentle lut. Bos, tengok kereta BM kena lah gentle. Nanti maybe dia tip sikit. Ui. Sekarang ni pukul 3. Cuaca masih baik lagi. Tak hujan tapi kita dah sediakan baju hujan. Pukul 2.55 lah, bukan pukul 3 lah. Oh, sekarang pepatah tu dah bertukar. Sediakan baju hujan sebelum hujan. Ha. Cina, kau bunyi bijak. Tapi okey lah, aku bagi chance. Dia ni risi sikit. Kalau tak ada Cina kat sini, dia cakap bagi peluang. Tapi ada Cina, dia cakap bagi chance. So hari ni vlog kita lain sikit, sebab tidak melibatkan perlawanan Liga, tidak akan melibatkan juga perlawanan Malaysia Cup yang sedang berlangsung, Piala Sultan Selangor ataupun The Sultan of Selangor Cup 2019, di mana kali ini Selangor menjadi tuan rumah. Bukan sekadar pasukan first team yang akan main, kita ada Selangor Under 15, Selangor Veteran dan juga Selangor Selection first team lah, first team dengan campuran daripada a few player daripada PKNS, iaitu Nick Swirat, Roman Morales dan juga Rodney. Bukan sekadar game, ada juga pelbagai aktiviti lain. So kita nak kena check out lah apa yang ada kan. Dengarnya ada apa, food truck kan. Situ ada e-sports, katanya ada Chi Razali. Satu lagi je orang cakap apa, kita juga nak merungkaikan juga kenapa hari ni orang ramai datang. Sebab sekarang baru pukul apa? Sekarang ni baru pukul 3.20, tapi keadaan agak rancak juga. Dah start ramai datang berbanding dengan game-game Liga sebelum ni, game-game Malaysia Cup sebelum ni. So kita nak tanya, kita nak rungkaikan apa istimewa keistimewaan Piala Sultan Selangor ni sampai ramai orang datang. Okey dah. Ambil gambar. Video lah. Masuk ke radio. Aku ambil video lah. Ya dah, aku ambil gambar. Member. Tapi sini tak ramai, sana dah jerit-jerit lah B7. Riot lah ni. Riot dah. Asal tak jamin. Asal tak tenang tu. Cepat, kena cerita ni apa ni? Masalah sekarang ni. Off record tu, off record.
So apa sedang berlaku sekarang ni? Gate tak buka lagi. Gate tak buka lagi. Sebab dia player under 15, so dia nak tengok. Ya yeah, tu. Game kan. Suasana getir ketika ini. Orang dah beratur panjang tapi kaunter masih lagi belum dibuka. Ah. Sekarang ni orang tengah berpusu-pusu nak masuk stadium. Hai, ambillah. Oh, stadium tidur lah. Stadium tidur. Setelah menunggu lama, akhirnya dapat masuk. Lama eh, lama eh. Duh, dah kalah dah, dah satu dah. Oh, pada baru. Bus. Baik, baik. Orang lain semua marah pasal lambat. Kau seorang je baik-baik. Okey, tak apa. Sabar, sabar. Tetap episod tu tonton tu. Tengok vlog. Thank you, thank you. Dah masuk lah. Game dah start dah. Game under 15 dah start dah pukul 5.30 tadi. So 5.40 sekarang ni diorang dah masuk. Baru masuk. So, sip baiklah, tak ada apa-apa jadi. Okay, sekarang ni aku dengan Aisyah Rosal daripada unit berkuda polis. So aku tiap-tiap game aku datang. So tak pernah tengok pun ada kuda dekat stadium. So boleh tuan terangkan kenapa hari ni ada kuda? Tiap-tiap kali ada game, contoh dia final. Game-game yang besar, unit berkuda tak pernah ketinggalan lagi. Tapi buat masa ni, kalau di Shah Alam ni, kita akan selalunya kita buat rondaan di bahagian luar. Contoh dia di bahagian parking-parking park dan juga sekitar-sekitar pintu masuk. Sepanjang tuan terlibat dengan polis berkuda ni, ada tak kejar orang ke apa ke dengan kuda? Apabila kita sampai saja, ada yang rasa macam nak buat satu kesalahan pun dia dah. Takut dah. Kalau dia lari pun rasa dia berhenti kot. Dia lari pun, dia rasa dia takkan boleh tak boleh lari dengan. Ni jam kau ber. Sekarang ni pukul 7. Kita dah berkicap lah. Sikit lagi Amerika nak invade kita lah sebab berminyak kan. Okay, kiranya korang nasib baik lah. Tak tengok muka kita sampai habis. Kita dapat gak masuk tengok player. Kejap. So this is our trio from PKNS. So, how is it Nick? Oh good mate. Oh good. Good, welcome. Go speak to Bonner. He likes to talk bro. Rani, ini okay? Okay. Okey je. Semuanya berjalan dengan lancar. Semoga berjalan dengan lancar. Komen. Ya. Good. Bagus. Are you good today? Yeah, very good. Really nice. Really nice ah. Ha? Macam biasa vlog kita dah tak ada ni. Why? Why you suddenly wear your cap? Because I don't make my hair style after. I cannot make my hair like my friend, Sean Ronaldo. My ex-friend. Ex-friend. Why ex-friend? Because now he forgot me. Best player of Selangor. Go. Whoa, he goes. Wait, he goes. Main juga malam ni, ya? Alah. Dah tua. Dah tua boleh main. Kalau coach main habis dah orang. Coach training apa steam pun? Kita tak veteran tu tak veteran. This guy. Mama tak. Iman. Mama tak sing please. Okay, sayang ni apa? Tak.
Galister Selangor kali ni sayang. Sayang sebab? Zainal Abidin tak ada. Kalau tak 17 jumpa 17. Baru rare. Betul-betul. Ha. Tengok, tapi kita macam, tengok Fandi Ahmad tadi pun dah sepuluh. Ha, macam ha, legend. Jadi kan, kita tak ada nombor 17 yang Selangor punya. Zainal. Kurang sikit lah. Kau macam mana game hari ni lawan Singapura as a... Uish. Kita selalu dah walaupun selalu jumpa coach kat office. Kami akan bagi terbaik lah kerana kena battle atau satu macam is a rivalry. Jadi kami akan bagi terbaik untuk dapat satu keputusan yang terbaik pada malam ni. Kan, kita kena pertahankan kemenangan kita tahun lepas. Ya, kita akan cuba. Sama kau. Serius aku. Tak bahasa serius betul. Serius betul. Bang. Ni, jangan selalu korang dengar suara-suara dia kat TV. Okay. Ya, ni lah Asmawi Bakiri. Yes. Linda Selangor juga bang. Macam mana ni game? Oi, mesti first kali kita mesti pertahankan kejuaraan. Ini Piala Sultan kita. Ya, betul. Yes, kita insya-Allah kita akan cuba menang dan kita akan cuba mengekalkan piala. Abang, tadi, abang main posisi abang lah. Ah, main striker lah. Main striker lah. Kita tengok lah abang skor apa ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Eh, hey, gulak-gulak bang. Okey. Ini tu lagi legend. Tu paling legend. Tu. Datuk Sochi on. Orang yang kata apa mural dekat office kita lah ni lah. Datuk. Aku nak tegur takut. Nak tegur takut. Nanti kita tegur. Bila? Hari Rabu. Hari Rabu nanti kita jumpa dia, kita tegur dia. Ada coach lain yang nak uruskan dengan dia punya team yang Malaysia Cup pada hari yalah. Dia lepas awal lah. Maknanya sebab tu kelas habis awal dan kita ada masa ke sini. Itulah. Ni apa kalau kepada yang ada tak tahu. Ada seminggu lagi, ada seminggu lagi. Kalau kepada yang tak tahu sekarang ni coach Rusi Superman dan juga coach Nazmi Azmi Nasir sekarang dalam proses untuk ambil license coach pro diploma. So walaupun sibuk tengah kursus still datang untuk support juga. Sebenarnya nak main kan? Sebenarnya datang dia nak main lah. Sebenarnya tanggungjawab kan untuk jawab untuk PC. Itulah tanggungjawab untuk masa depan kan. Yes, untuk masa depan dan mana tahu masa depan Selangor. Ya. Yeah. Satu hari nanti coach pula bawa Selangor kan. Insya-Allah amin. Bawa Malaysia ke kan? Insya-Allah amin ya faham. Okay, okay. Sekarang bersama dengan inilah Fandi Ahmad. Legend. Bukan sekat dekat Singapura, dekat Malaysia juga. Dekat ni lah semua. So macam mana hari ni perlawanan Selangor Cup? Saya gembira dapat tengok ramai penonton di sini. Kami insyaAllah dapat pamerkan permainan yang lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan kami akan menang. Baik, okay. Jangan lupa. Tak ada dah menang. Now we with one of the Singapore players. So how is it playing in the Sultan Selangor Cup? Oh, it's okay, it's enjoyment. Stadium is almost full. It's gonna be full. Yeah. You know that it's a big game. Let's hope a good game for the fans and just enjoy. Yeah. Ni first time aku interview orang kena tengok. Menang mendung. Man, it's so tall man. It's so tall man. Like basketball player. Yes, it is. So kepada yang tak tahu, he's a friend of Sean and also used to play with Litak and Sean during Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okay, good luck. Thank you bro. Right. See you. Sama-sama menyanyikan lagu Negeri Selangor dengan iringan Kombo Pasukan Polis Diraja Malaysia. Sekarang pukul 8 suku. Kita dah lepaskan dalam 1,000 kereta lebih kurang. Tapi feels like 1 juta kereta lah. We also push away about 2,000 cars yang wish. Hari ni hari kena maki tu. Ada ni kereta Dato' Jamal Abdillah datang 2 kali. Sorry Stiker VIP. Ha, sorry eh. Macam-macam betul aku lah. Tak apa. Yang penting masuk paper eh. Okay, dah. Dah. Okay, selain daripada kita ada menyanyi. Video. Aktiviti menyanyi lah, ada apa, meniaga lah, apa semua. Kita pun ada pertunjukan khas lah daripada, perakan khas daripada King's MG. Team motor, geng motor-motor besar ni, macam-macam ni. Kau tengok ada ni, Harley Davidson.
Banyak lah ada. So ni salah seorang daripada wakil dia, member ataupun brother Pai eh. Ya, yeah, terima yes, kasih. Bang, macam mana bang malam ni? Okey, sangat sangat hebat. Terbaik Selangor dapat menewaskan Singapura. Betul, itu harapan kami. Harapan kami Kings. Dan bermainlah dengan persahabatan yang baik. Ya. Kan. Kadang-kadang King pun ada juga daripada Singapura. Oh, King pun ada Singapura lah. So geng-geng tak cuma dia tak datang ke? Tak dapat datang. Dia ada masalah tadi. So mana selain daripada kita tengok apa orang kata apa? Penggabungan ataupun orang kata apa? Persahabatan daripada atas padang. Yeah. Geng-geng motor pun ada juga. Banyak benda yeah. Kita boleh buat macam tu kan. Orang kata apa, Singapura Malaysia bersaudara. Yeah, itu lah kan. Yeah. Salut. Game veteran baru kalah. Tadi sebab kalah penalti okey lah. Kalah penalti 2-0. So sekarang ni perlawanan tertumpu pada pasukan Selangor Selection lagi. Kita tengok macam mana. Jom. Ramai siap. Rahul tak ada tu. Lampu tengah padam, orang semua buka flash. Lepas tu bunyi macam ni, machine impossible. So aku tak tahu macam mana, apa gimmick dia nak buat ni, apa gimmick dia nak buat. Belajar lama sikit dan lama tak istidur ni pun. Tahun ni baru pergi dapat. Tahun ni first time baru pergi lah. So Piala Sultan Selangor baru datang? Liga tak datang ni? Liga jarang. Sebab apa? Sebab apa? Itu yang kita cuba rungkai kan hari ni. Saya banyak study lah. Alasan lain? Tak boleh nak ni lah nak support. Sebab saya dulu join juga Ultras. Tapi dengan member, member pun dah banyak belajar. Kajang. Okeylah. Geng Sara ni. Geng Sarkunan. Sarkunan dia tak datang stadium tu. Sarkunan. Ya, Sara. Aku tengok budak ni. Dia kata dia budak Kajang tapi dia tak datang support kau. Okey, selalu datang stadium ah. Selalu gak. Okey, kalau kita tengok game Liga, game Piala Malaysia, game FA Cup, orang tak ramai macam ni. Tapi kenapa Sultan Selangor Cup ramai? Bagi saya faktor tiket free tu itu yang membuatkan orang ramai itu yang membuatkan orang ramai datang lah. Lagi selain benda tu? Selain daripada mungkin kemeriahan suasana dia lah. Suasana. Kita pun bukan biasa. Kita lawan dengan pasukan pilihan Singapura kan. Itulah dia punya kelebihan dia. Lama dulu lagi bang. Sejak bila bang Stokong Selangor? Daripada tahun bila? 96. Dah lama tu. Saya 96, umur 3 tahun. Sebelum tu ada datang. Yang daftar ke Tega tu. Tega lah. Apa perbezaan dia? Kerana Sultan Selangor Cup ni. Tak tahu lah. Kalau Sultan Selangor Cup ni ramai, meriah tengok semua. Bersatu padu. Tapi game Liga tak ramai. Sebab apa? Kamu cuba merungkai yang tadi. Itu pun kita selalu sesama kita tanya. Apa sebab bila kita tengok Liga je tak ada orang je. Agaknya sebab dia acara tahunan ni.
mungkin lah. Mungkin orang macam tertunggu-tunggu, tertunggu-tunggu kan. So dia sekali dia buka, oi semua rasa buruk lah. Mungkin sebab tu lah. Tu mungkin sebab salah satu sebab lah. Sebab kita ada tanya banyak orang, ada mungkin sebab kata orang kata apa, tiket free. Mungkin sebab kita punya acara macam-macam ada gimmick. So mungkin disebabkan tu. Dan mungkin tertunggu-tunggu tu salah satu faktor dia. Lagi satu, Syahrir Majid tu adalah satu sekolah gitu lah. Oh iya ke, Syahrir Majid satu sekolah. Tu main tadi kan. Dia pun kalah penalti pula kan.